Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Miko Service 1802. Channel berbagi ilmu memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitarnya sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Kalau benar-benar sampai pada kesempatan yang baik ini, kali ini Miko Service akan berbagi cara, berbagi ilmu memperbaiki atau mengecek dispenser Sunken. Ini dispensernya yang rusaknya itu tidak panas. Ini udah dipancer sekitar 1 jam yang lalu. Nanti kita coba tuangkan airnya panas atau tidak. Sebelum kita bongkar dispensernya, apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan di-share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Langsung aja kita ke dispensernya. Kita tuangkan dulu airnya. Ini yang panas, hot, harusnya hot, berarti panas. Segini aja cukup. Kita ada uap ataupun apa, kita cek pakai digital thermometer. Kita celupkan saja sensornya. Kita coba cek. Berapa naik suhunya? Karena ini tidak ada tanda-tanda kehangatan atau panas sedikit pun dari airnya. Itu enggak mentok di 31,3 derajat Celcius. Tidak ada tanda-tanda naiknya suhunya lagi. Itu enggak ada tanda-tanda kenaikan suhu lagi. Kita langsung aja ke dispensernya. Kita tuangkan aja lagi ini ke ini. Kita coba hidupkan dinginnya, apakah dinginnya juga hidup. Kita matikan dulu yang buat panasnya. Dinginnya juga hidup ini. Ini berarti modul dari modul PSU dari dispenser ini masih oke. Kita matikan aja langsung dinginnya. Ada dua item atau dua spare part yang wajib kita cek kalau dispenser tidak rusaknya tidak panas. Langsung aja kita ke dispensernya. Sahabat-sahabat semuanya, ini ada termostat. Termostat ini juga wajib kita cek masih oke apa tidak. Terus heater, ini heaternya kita nanti cek pakai tester nyambung atau tidak. Ini heaternya, ini termostatnya. Kita koprek-koprek dulu, kita cari-cari dulu apa yang rusak yang menyebabkan dispenser Sunken ini enggak panas. Setelah kita oprek-oprek, kita cek ternyata heater pemanasnya yang rusak. Ini heater asli bawaan dispenser Sunken-nya. Ini heater yang buat mengganti.
cara mengecek gitar yang rusak atau yang masih bagus seperti ini, sahabat-sahabat semuanya. Ini kan soket heater, ini kita pakai tester analog biar kelihatan jarum bergeraknya. Ini pakai tester port merah, port hitam, kita sentuhkan ke kaki heaternya. Kita lihat jarumnya bergerak cuma sedikit sekali kayak gitu, padahal ini udah kali 1K. Tuh, kita bolak-balik juga sama aja. Kalau kayak gini, kalau jarumnya bergerak sedikit doang kayak gitu, ini dipastikan heaternya bermasalah. Kita coba cek heater yang buat mengganti. Tuh, heater yang buat mengganti jarumnya full, bergerak full, mentok ke sebelah kiri, jarumnya mentok ke sebelah kiri dari testernya. Kita bolak-balik juga sama aja. Begitu juga dengan termostatnya. Termostatnya kalau yang punya dispenser asli Sankey-nya masih bagus, tuh masih mentok jarumnya. Yang buat mengganti juga masih mentok. Ini tandanya termostatnya masih bagus dua-duanya. Oke, setelah kita tahu yang rusaknya itu termometer dispensernya, kita lanjut pasang dulu. Nanti kalau udah terpasang, kita lanjut coba apakah airnya bisa panas lagi atau tidak. Alhamdulillah, kita telah berhasil mengganti tabung heater dari dispenser Sankey ini. Ini kita lagi mencoba panasnya. Ini displaynya udah menyala, nyala merah. Nanti kalau udah beberapa menit, mungkin 5 menit, kita coba keluarkan airnya lewat keran apakah panas atau tidak. Kita tunggu beberapa menit, 5 menit mungkin. Sini aja. Biasanya kalau dispenser model kayak gini, kalau udah titik titiknya udah sesuai dengan termostatnya atau sensornya, lampu display akan mati sendiri. Tapi kali ini kita tidak akan menunggu display mati sendiri, karena itu butuh waktu yang cukup lama supaya sahabat-sahabat tidak merasa bosan. Nanti kita tunggu 1-3 menit sampai 5 menitan. Kalau udah 3 menit atau 5 menitan, kita tuangkan airnya. Ya, bisa terdengar ada suara seperti air mendidih di dalam dispensernya. Tuh, dengaran sahabat-sahabat semuanya. Tuh, itu heaternya lagi bekerja untuk memanaskan airnya. Ya, heaternya udah nggak bunyi. Ini heaternya udah nggak seperti air mendidih. Kita langsung tuangkan aja, coba. Mudah-mudahan airnya bisa langsung panas. Kita tuangkan. Keluar uapnya ini, sahabat-sahabat semuanya. Tuh,
kelihatan uapnya. Kalau nggak kelihatan, kita pakai digital thermometer aja untuk mengukur suhunya, karena kemarin kita udah mengukur pas belum kita ganti heaternya. Kita coba ukur airnya tuh, langsung naik suhunya 64, 68, 71. Ya, ini udah membuktikan kalau dispenser ini udah bisa panas lagi. Kita matiin aja. Kita cabut aja coba. Berarti belajar kita kali ini membuahkan hasil. Yang dispenser ini rusak kapalnya tidak panas, terus kita ganti ini heater tabungnya. Terus tadi kita juga udah coba, udah kita tes juga, airnya mencapai suhu sekitar 78 derajat Celcius. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Miko Service yang udah bersedia belajar kali ini, yaitu belajar memperbaiki dispenser Sunken yang rusaknya itu airnya tidak panas. Apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, tolong dibantu tekan like, subscribe, dan di-share ke sahabat-sahabat lainnya, supaya ilmu yang sedikit dan sederhana ini bermanfaat juga untuk orang lain. Apabila dalam penyampaiannya Miko Service banyak kata yang salah, banyak kata yang menyinggung perasaannya sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon maaf yang seterus-terusnya. Sekian video belajar kali ini, sampai ketemu di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.